Kabut tebal yang menyelimuti Eropa dan juga Inggris selama 3 tahun terakhir terkait dengan Brexit akhirnya sirna. Setelah pertemuan panjang selama 11 jam, Inggris dan juga Uni Eropa akhirnya sepakat soal Brexit. Dalam kesepakatan tersebut, Irlandia Utara tetap menjadi wilayah Inggris yang menjadi titik masuk produk asal Eropa yang bebas dari pemeriksaan dan juga bea masuk. Selain itu, kesepakatan ini juga mengatur hak-hak warga Eropa maupun Inggris selama masa transisi pasca Brexit hingga akhir 2020. Kesepakatan ini membuat Inggris hanya selangkah lagi menuju perceraian dari Uni Eropa per 31 Oktober mendatang karena masih harus mendapatkan restu dari Parlemen Inggris. Di sisi lain, Parlemen Eropa juga harus meratifikasi kesepakatan tersebut. Is the result of an intensive work by both sides. The UK government has wanted to open one point in the withdrawal agreement, the question of the protocol on Ireland and Northern Ireland. We listened carefully. This is a very good deal for every part of the UK and particularly for Northern Ireland. And I would point out that, as I say just now, from the beginning, Northern Ireland will be able to join with the rest of the UK in doing free trade deals around the world and all the other benefits that flow from membership of the UK market. And of course, without having any checks, any infrastructure.